Sudah 6 bulan ini saya menganggur semenjak berhenti bekerja sebagai satpam. Susah sekali mencari pekerjaan yang baru. Ini efek pandemi global ini. Jadi emang susah sekarang mencari pekerjaan. Semoga aja nanti ada pekerjaan baru. Saya sudah tidak tahan ini jadi pengangguran sudah 6 bulan. Saya lihatlah nanti di Facebook. Mudah-mudahan ada orang yang mau mencari karyawan. Hah? Ini ada lowongan pekerjaan. Dicari seorang pria untuk menjaga kolam ikan. Kalau berminat hubungi nomor ini. Waduh, saya coba telepon. Halo, assalamualaikum. Bu, ini saya Rahmat. Tadi melihat informasi lowongan pekerjaan di Facebook. Iya. Masalah mencari orang untuk menjaga kolam tersebut. Saya bersedia, Bu. Iya, Bu. Oke. Oh, iya, di situ lokasinya. Iya. Saya tahu. Nanti sore saya langsung ke situ, Bu. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sore saya akan langsung pergi ke kolam Bu Nora. Wow, amazing. Kolamnya sangat bagus-bagus sekali. Kolamnya luas. Tinggal saya merawatnya sedikit, saya mesin rumput ini. Waduh, pasti sangat bagus. Tapi ngomong-ngomong, Bu Nora, pemilik kolam ini kemana ya? Saya tunggulah sebentar lagi, mudah-mudahan dia sampai di kolamnya ini. Saya sudah gak sabar kerja ini. Inilah pekerjaan yang saya idam-idamkan. Bekerja dengan suasana alam. Waduh, amazing. Oh, kayaknya udah datang nih orang yang mau cari kerja. Mas Rahmat ya? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nora ya? Iya. Iya, Bu. Udah dari tadi datangnya? Iya, dari tadi saya lagi nunggu, Bu. Oh, maaf. Dari mana? Itu tadi di apa? Pondok sebelah kolam sana. Iya, Bu. Nah, Mas Rahmat, nih kolamnya ada 6 nih. Nah, isi semua. Yang ini bawal, nila, terus baung, di sini ada lagi nila. Ngomong-ngomong, Mas Rahmat, udah pernah kerja budidaya ikan atau paham soal ikan? Itulah, Bu, saya belum pernah mencoba lagi ya untuk pekerjaan budidaya ikan ini. Tapi saya sangat penasaran sekali, Bu. Saya sangat pengen sekali bekerja sebagai pembudidaya ikan. Saya janji saya akan rajin, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jujur, terus semangat kerjanya. Karena nih, kalau kita jaga komika kan memang butuh tenaga. Kalau nggak mood, udah rusak semua nanti kerjaannya. Ya, Bu, saya orangnya jujur dan saya fisik saya juga kuat, Bu. Ibu bisa lihat kan badan saya berotot dan sangat tinggi besar. Ibu jangan ragu kalau soal tenaga. Oke. Nanti kita ini ya, kita ke pondok Mas Tamat. Iya, saya juga pengen apa, Bu? Ajari saya dulu ya bagaimana cara memberi makannya dan berapa jumlah makanan yang harus saya berikan kepada ikan tersebut. Ya, nanti saya ini ajarin. Soalnya juga ada pencatatannya kok. Mas Lamar, yang penting kerjanya tuh biasa ya ngasih ikan makan, terus periksa kolom ada yang bocor. Habis itu kalau ikan sakit, harus minta ngobatinya. Itu gampang deh, nanti saya ajarin Mas Lamarnya. Ya, Bu. Nah, ini Mas Rahmat, ini peletnya ya, ngasihnya dua kali ya, pagi sama sore. Nih, Mas Rahmat,
Nah, cara bukanya gini ya Mas Rahman, gak usah pakai gunting ya. Ini ditarik. Bisa? Coba Mas Rahman tarik. Ya Bu, saya bisa. Waduh, keras sekali. Iya. Nah, gitu. Ya, nah. Langsung kebuka kan? Tinggal Mas Rahman tarik aja. Ya Bu, saya langsung mengerti cara membuka karung peletnya. Iya, gampang kan? Iya, gampang sekali. Nggak usah pakai gunting atau pakai pisau. Jadi Ibu bekerja sebagai PNS ya Bu? Iya, saya PNS. PNS kesehatan? Iya. Ibu? PNS kesehatan. Profesinya apa? Bidan apa? Perawat atau apa? Saya dokter. Dokter di puskesmas. Bu dokter ya? Iya. Saya baru tahu ternyata calon bos saya adalah seorang dokter. Jadi kalau sakit nanti telepon saya, nanti saya ambil obatnya. Ya, saya jadi tidak takut masuk-masuk semak lagi nanti kalau dipatok ular. Ya, ya ada deh. Sampai dipatok ular. Bu dokter yang mengobatnya. Itu kan bahaya juga kalau nggak cepat ditangani. Ya, gimana lagi Bu, kerja kan di sekitar semak ini kalau kolam ikan ini. Nanti nih Mas Rahman bisa tidur di pondok ya. Ya Bu, siap Bu. Apapun perintah Ibu akan saya laksanakan. Oke, mantap. Nah Mas Rahman, jangan lupa ya kasih tahu saya kalau peletnya udah mau habis. Paling enggaknya itu tinggal 8 pelet. Jangan sampai habis, betul ya Mas ya. Soalnya nanti kalau habis kali takutnya nanti di toko habis stok peletnya. Jadi telepon saya ya. Kalau ya, habis, Bu, siap, Bu. Nanti biar diantar sama orang toko ke sini. Ya, ya. Oke, Bu. Siap dimengerti. Nah, kolam ini isinya ikan bawal ya, Mas? Ya, Bu. Ikan bawal. Saya mengerti. Jadi, biasanya yang memberi makan ikan ini siapa, Bu? Dulu mantan suami saya sama ada satu orang anggotanya. Oh, kok mantan Bu? Kemana Bapak sekarang Bu? Namanya aja mantan. Oh. Udah pisah Mas. Oh, berarti Bu sekarang janda? Ya gitu. Ya, kalau begitu saya segan pula manggil Ibu ini. Gimana kalau saya panggil Kakak? Ya boleh, nggak apa-apa. Tolong ya. Kita juga nggak jauh beda kok. Iya, itulah saya kira. Bos saya ini orangnya sudah tua, ternyata masih muda. Jadi saya panggil Kakak Nora aja ya. Kak Nora, jadi untuk pemberian makan ikan bawal ini berapa karung ini sehari? Biasanya 2 karung, pagi sama sore. Nah, satu karung ini 30 kilo. Iya, iya, iya. Ya. Jadi habis nih sama dia nih satu karung nih. Oke, siap dimengerti Kak Nora. Apa Mas Rahman udah menikah? Kebetulan saya lagi jomblo ini Kak Nora. Mau gimana cari pacar? Kerja aja belum ada. Ini pun syukur-syukur deh dapat pekerjaan merawat ikan. Ya, memang harus mantepin dulu kerjanya Mas. Saya bisa nafkahi nanti. Iya, saya gak pernah pacaran Pak itu Bu, namanya apa itu. Saya takutlah pacaran-pacaran itu. Saya ingin fokus kerja aja dulu. Gampang itu, nanti saya kenalin sama teman saya. Ya, saya ini pemalu Kak Nora, gak usah lah. Saya orang susah mah, gak pandai pacaran-pacaran itu. Nah, kita lihat ke kolam ini lah, yuk. Oke Kak Nora, kita lihat kolam yang lain biar ya. Saya cepat mengerti. Nah, yuk Mas, ini kolam ikan nila. Ya Bu. Ibu, Kakak. Nah, ini nilainya Mas. Ini umurnya sama kok, hampir sama. Umurnya hampir 4 bulan. Mas bibitnya sama kok, beda seminggu. Sudah turun hujan ini Bu, gimana nih kita terkurung nih? Iya,
Nggak apa-apa, mudah-mudahan sebentar hujannya. Ibu kesini kan bawa mobil kan? Iya, bawa mobil. Nanti kalau apa saya tumpangi aja. Mas Ramannya motornya tinggalin sini. Oh, saya langsung tidur di sini aja, Bu. Kan saya diterima ini kan, Bu, kerja kan? Langsung diterima ini. Insya Allah diterima. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih, Bu. Yang penting, Mas Ramannya memang ikhlas cari kerja. Terus nggak ada tekanan dari siapapun, gitu. Ya, Bu. Saya sudah biasa bekerja keras ini, Bu. Nggak usah khawatir. Pokoknya, Ibu nggak usah khawatir. Saya ini orangnya pekerja keras. 6 tahun saya bekerja sebagai satpam kemarin, Bu. Oh ya, terus kenapa berhenti? Ya, akibat pandemi ini jadi ada pengurangan karyawan di tempat saya bekerja, Bu. Oh. Untunglah saya dapat pekerjaan di sekarang ini. Gak apa-apa, berarti ada rezekinya di tempat lain, Mas. Yang penting semangat aja. Ya, Bu, saya akan selalu semangat bekerja. Waduh, saya lihat di luar ini gelap sekali, Bu. Iya. Hujan sebentar lagi turun. Kayaknya deras nih hujannya nih. Itu terlihat langit sangat gelap sekali. Akan datang hujan yang sangat deras ini. Gak apa-apa nih, langsung malam ini tidur di sini. Gak apa-apa, Bu, saya siap langsung bekerja hari ini. Nah, nanti Mas Rahmat bisa tidur di pondok situ ya. Iya, Bu. Listriknya ada, air minumnya juga ada. Besok saya pulang kerja ke sini lagi. Ya, Bu, siap, Bu. Ayolah, Bu, cepat lari, hujan.